guys, balik lagi sama gue Bango Kelana si pemburu bakmi. Sekarang ini gue udah ada di daerah Bintaro. Tepatnya ini di Jalan Jombang Raya, cuy ya. Nah, di sini ada Alfamidi, BCA, Indomaret. Ya, lengkap ya. Nah, gue mau kesini nih. Ada. Tuh, di dalam tuh. Nah, ini dia kopi Ko Acung. Spesialis sop singkong kuah sapi. Wah. Jadi di sini menunya rata-rata menu khas Kalimantan Barat, khas Pontianak, ya. Tapi semua di sini halal, cuy. Kopi Ko Acung. Wow. Pagi, Mas. Wah, ini kopi semua, cuy. Mantap ya. Tempatnya enak, luas, gede, full AC, cuy. Sop singkong kuah sapi, cuy ya. Ini singkongnya nih, cuy. Tuh. Ya. Terus ini ada ikan teri, cuy. Ikan teri kacang sapi. Mantap ya. Nah, mie-nya nih mie suwak nih. Mie suwak. Ya, mie kecil gitu. Oh, begini tuh bentuknya. Penasaran, pakai daun seledri juga. Musuhan pada lagu daun seledri. Kuahnya tuh, wih, butek gitu, cuy. Sate sapi khas Ponti. Ini seporsi si 5 dapat ketupat. Oh, ini nih. Dapat ini bihun. Mantap ya. Ah, ngiler-ngiler lu. Ini dia kincipan. Kincipan itu semacam kwetiau ya, kwetiau goreng tanpa daging ya. Jadi dia cuman isinya sayuran, toge sama daun katuk. Ya. Penasaran kan? Ini vegetarian cocok nih. Oke, guys. Ini semua pesanan gue pesan banyak, cuy. Tapi yang mau intinya mau gue highlight itu adalah sop singkong kuah sapinya, cuy. Ya, di kedai kopi Ko Acung. Ini katanya, kata teman gue tuh enak banget. Gue cobain, ya gitu. Gue penasaran. Nah, sambil nunggu, gue pesan banyak nih. Gue rame-rame sama keluarga, cuy. Ini bakso goreng, cuy. Wah. Bakso goreng udang sama ayam. Karena di sini semua halal, cuy. Gue icip ya. Enak, masih panas. Baru mateng. Teksturnya ringan. Terus dalamnya padat. Itu enak. Oh. Manis, gua cocolin sambelnya. Sambel khas bakso goreng, asam manis pedas. Ini namanya Choy Pan. Ya, Choy Pan ini khas dari Pontianak, cuy. Emang di sini kebanyakan menunya khas Ponti. Nah, Choy Pan ini ya biasanya tuh isinya tuh ada bangkuang atau talas atau kucai. Nah, ini yang bangkuang nih. Dan dia dalamnya biasa ada ebi, udang kering. Terus atasnya ditaburin sama bawang putih goreng, cuy. Pokoknya enak banget deh. Ya, Choy Pan, makanan khas Pontianak, Kalimantan Barat. Icip. Wow. Ini agak kelembekan kulitnya ya, tapi isinya mantep. enak, cuy.
makanan khas kampung halaman gue nih. Cicip lagi. Sate kuah sapi ya. Nah ini gede-gede nih potongannya tuh. Waduh, ini pakai apa nih? Oncom apa apa ya? Penasaran juga gue. Cicip. Nah, dia tuh ada ketupat, ada timun, ada bihun cuy. Lengkap sate kuahnya nih. Ini mah seporsi buat sendiri, bukan buat rame-rame. Cicip lagi. Daging empuk banget. Oke guys, ini dia menu yang gua mau coba ya. Sop singkong kuah sapi. Pakai sapi cuy. Wah. Ini mie-nya misua dan beneran pakai singkong cuy. Tuh singkongnya tuh. Ya. Ini belum pernah gua coba. Tapi kata temen gua enak, kita coba deh ya. Icip. Singkong. Sapinya. Empuk. Empuk. Ini sapinya di sini empuk-empuk loh. Ini empuk, tadi sate sapinya empuk juga. Ici. Misuanya enak. Oke, sekarang gue cobain kuahnya. Kuahnya itu ada di dalamnya ada ini nih. Campur-campur ikan teri sama kacang. Kuahnya butek gitu cuy. Ini kaldu apa nggak tahu nih. Seruput. Wow. Wow. Kaldunya gurih. Cuman dia kurang asin aja nih. Enak loh. Kaldu sapi. Kaldu sapi. Wow. Enak sih. Sekarang gua sambelin cuy. Sambelnya pedes ini. Gua kecap asin dikit. Tadi kurang asin nih. Nah, dapet jeruk. Ini khas Ponti deh kalau jeruk. Setelah gue sambelin, gue kasih kecap asin, gue kasih jeruk. Ini lebih segar, lebih nampol, lebih manis cuy. Boleh lu kesini, mampir, cobain nih sop. Sop singkong kuah sapi. Wah, seger. Ini menu terakhir gua cuy. Kincipan ya. Kincipan itu sebenarnya kue tiaw goreng tapi nggak pakai daging. Jadi cuma sayuran aja. Sayurannya ini toge sama daun katuk gitu. Jadi bener-bener buat vegetarian ini cocok banget gitu loh ya. Icip. Enak. Wow, enak loh. Daun katuknya.
Juara nih. Udah selesai makan gua 4 menu, 5 menu gua cobain cuy. Rame-rame sama keluarga ya. Dan ini gua suka banget sama sop singkongnya sama kincipannya. Gua jujur aja gua kurang gitu suka kincipan, karena apa? Karena emang kincipan itu kan sayuran doang, nggak pakai daging gitu ya. Gue sukanya kwetiau-kwetiau Pontik, kwetiau Medan gitu. Tapi ini kwetiaunya nggak pakai daging aja udah enak gitu loh. Ya, gimana pakai daging nih? Ya, ini kincipannya mesti coba. Gini, gue nggak sukanya bisa suka. Ya, oh ya. Terus dia kalau mau kesini, lo orang kalau mau kesini ya, dia buka jam 7 pagi ya, sampai jam 10 malam. Karena di sini emang konsepnya kan kalau orang Ponti itu kan orang Kalimantan Barat kalau pagi-pagi kan sering ngopi. Gitu kan, sering ngopi. Sini kopinya enak. Banyak dari Sabang sampai Merauke kopinya banyak ya gitu. Jadi buat jajanan pasarnya dia juga banyak gitu loh ya. Gitu. Tapi selama bulan Ramadan dia buka jam 8 pagi, enggak jam 7 ya. Dia buka jam 8 pagi sampai jam 10 malam gitu. Dan semua di sini halal cuy ya. Jadi buat lo orang yang warga Bintaro, warga Pondok Aren atau BSD, mampir ke sini, cobain nih sop singkongnya cuy. Oh iya, satenya enak juga. Empuk banget. Wah, the best itu. Ya. Yaudah, gua mau nyeruput es jeruk songkit khas Kalimantan cuy ya. Itu aja, gua Bang Oklana out. Bye bye.